Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai aksi Hari Jambi yang begitu mencuri perhatian saat ia melantunkan ayat suci Al-Quran baru-baru ini. Bagaimana penampilan hari tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Ternyata Hari Jambi tak hanya bagus dalam nyanyiannya saja, tampan parasnya, tetapi ia juga cakap dalam agamanya. Hal itu terbukti bahwa baru-baru ini Hari Jambi melantunkan ayat suci Al-Quran saat menghadiri acara Indosiar di rumah saja. Pria tampan yang dikabarkan sedang dekat dengan Dedek Lesti ini dengan gagah dan penuh kepercayaan diri melantunkan tilawahnya dengan irama Bakhari yang sedang berkompetisi. Penampilan fashionnya yang begitu memukau dengan peci berwarna hitam dan jas yang kekinian buat penonton tak berkedip saat melihat aksinya di acara tersebut. Meskipun ada koreksi sedikit dalam bacaan tajwid dan makhrajnya, namun hal itu tidak menjadi masalah karena Hari masih dikatakan dalam tahap belajar. Saat Hari membacakan bismillah, Ustadz yang memandu acara tersebut langsung mengatakan kepada Hari, "Sudah bagus, tinggal muter sedikit lagi." Acara yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Gilang Dirga itu ternyata juga dihadiri oleh beberapa keluarga Liga Dangdut Indonesia 2020 lainnya, seperti Jirayut, Ma Iso Imah, dan juga Rara Lida. Setelah Hari selesai membacakan bismillah, Gilang Dirga dengan candanya menyuruh Jirayut untuk membacakan kata yang sama agar Ustadz bisa menilainya mana yang salah dan mana yang benar terhadap bacaan Jirayut tersebut. Sebenarnya Hari Jambi melantunkan ayat suci Al-Quran tak hanya itu saja. Banyak video-video yang beredar saat ini yang memperlihatkan Hari sedang membacakan ayat suci tersebut, baik saat ia sedang sendiri maupun saat bersama dengan teman-temannya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian melalui komen di bawah video ini. Oke, itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.